Nih situasinya pasar Kuripan teman-teman. Rame, full rame hari ini ya. Nih, sini tuh penghobi merpatinya emang banyak ya. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa diterbangkan dari sebelah sana untuk tes terbangnya. Nih seperti ini ya. Nih, tadi saya udah nyoba ngeplek juga. Berhubung panas banget teman-teman. Nih, panas banget cuacanya. Eh buat teman-teman yang mungkin mau cari merpati, terah pasar Giringan, mau langsung dites terbang itu bisa banget di sini. Ya, ini banyak banget giringan nih, sebelah-sebelah sini juga ada giringan, terus sebelah-sebelah sana juga giringan ya. Pasar Kuripan Pekalongan. Pekalongan emang rekomendasi teman-teman. Sesinya itu kenceng-kenceng ya. Bawahnya juga kasar-kasar kalau di sini. Kiosnya ya, ini coba tes terbang nih. Nih, ini dapat betina Plontang Cimbros. Tempatnya Mas Haris ya. Ini seperti ini betinanya. Kuburannya juga enak ya. Mas, matur nuwun. Moga Mas. Pak, kalau pendet ya Pak. Di sini saya dapat tiga pasang merpati giringan. Mit. Ini giring. Warnanya nopo ngeten iki Pak, mriki. Dan mriki sopal. Sopal, nih. Cantanya warna sopal. Ya, besok kita review aja di rumah. Sampean Pak sinten Pak? Pak Oli. Ini betinanya itu warna hitam, ini betinanya, terus jantannya warna sopal. Ini saya masukkan ya. Ini jadi tempat betina sendiri teman-teman, tempat jantan sendiri saya. Kandang banget merpatinya, mantep. Tapi baru angkat giring. Baru angkat giring. Nek satuan dijual toh Pak? Satuan dijual nggih. Satuan mulai harga berapa Pak nek satuan? Ya tergantung belinya kita Mas. Oh, dari gitu. 50 sampai 150. Oh, satuan ini ya, jadi belum mesti ya. Tergantung kualitas burungnya ya Pak. Ya, saya belinya. Oh. Kualitas burung saya enggak berani nyamin. Oh, gitu. Nah. Berarti tergantung kulahannya teman-teman. Ambilnya itu murah, dijualnya murah gitu ya Pak. Iya. Nih.
Ini giringan, baru angkat giring, lontang. Seperti ini ya, besok kita review aja di rumah. Oh, yang satu ini belum giring, saya dapat jambrong tadi. Jambrong, sopal. Sopal. Ini jantannya sebelah sini, teman-teman. Ini jambrong. Warnanya apa ini, Pak? Mriki, Pak. Mriki larap. Larap sopal ya. Larap. Larap sopal nih. Mantannya lip gloss ya, atau mata selain. Seperti ini, jambrong. Jambrong nih. Tambah pulang ke Solo nanti ya. Nih, bar sayapnya rajin-rajin. Seperti ini. Ini betinanya. Gambir. Siap, siap, siap. Guys, matur nuwun. Matur nuwun sangat, Pak. Matur nuwun sangat, Pak. Oke, kita tambah laris nih, Pak. Monggo, Pak. Jeng mendet nih kalau Pak Lewun di rumah sih. Kenapa? Kenapa? Jambrong. Nggih, warnane saya tapi dereng bekur, Mas. Nggih, niku jodone akhire jalen. Jalene tritis. Nggih. Tritis. Jodone tritis. Oh. Ini tengane bisa mlati teng PPP. Oh, nggih nggih. Bibitane lumayan saya. Bibitane niki, Mas. Warnane guys, saya nggih. Lumayan. Nih, dapat pelantong. Gambir, lampet pelantong. Ini jambrong ya. Ini satuan ya. Tadi saya lupa. Tak kira ini udah saya ambil. Lupa ini. Kelupaan diambil. Ini jantan aja. Ini seperti ini. Besok aja kita lengkapnya kita review di rumah ya. Ini lar-lar sayapnya. Pun, Mas Agus. Matur nuwun. Pun bareng. Ini saya masukkan dulu, ini sudah saya tali semua, saya lepas dulu. Ini yang betina, ini jantannya yang sini. Jadi jantannya itu saya kasih satu tempat ya, satu tempat itu buat jantan, terus satu tempat lagi buat betina. Ini alhamdulillah teman-teman bagus ini. Baik, nanti kita ikat di belakang sini ya teman-teman, insya Allah aman. Mungkin videonya cukup segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sayang hobi kalian dan mari terus berkarya. Nih, jadi ceritanya tadi tuh udah mau pulang teman-teman. Terus saya lihat ada gambir sama hitam nih. Lumayan bagus nih, kebeli ya. Ini masih muda ya, matanya mata cilok air. Ada hitamnya. Ini di pasar Kuripan ya, masih di pasar Kuripan. Jadi tahu tadi tur udah rencana mau TW pulang. Ada gambir sama hitam ini. Coba tadi tak nego-nego itu dapat ya.